Pertahanan yang baik. Brisbane memenangi perang psikologi sekarang ini, Rahim. Dua kali mencunam bagai peluru dibalasnya. Akhirnya Icuk terdorong ke depan, meninggalkan kawasan lapang di belakang. Saya cuba membayangkan perasaan hampa di dada Icuk dikala dua pukulan kencang darinya itu ditolak balik oleh Brisbane dengan begitu tenang sekali. Kita melihat Brisbane bercakap sendiri sebentar tadi, Rahim. Pastinya mau memberikan keyakinan. Apa yang dikatakannya, saya rasa itulah. Aku boleh. Itulah yang dikatakan. Kita harapkan begitu sekarang. 10-12. Dibiarkan keluar. 11-12. Ada yang pengsan di situ. Lagi sekali. Cantik permainan jaring. 12 sama. Dia menunggu 4 pukulan daripada Icuk sebelum membuat keputusan untuk bermain di jaring. Bijak. Satu gerak yang amat bijak sekali daripada Brisbane. Juara kebangsaan sama yang dianggap kian menurun permainannya, malam ini tiba-tiba mendapat kuasa yang diberikan dari perangsang yang amat berhormat, Perdana Menteri. Lagi satu servis yang kurang sempurna dari Brisbane dimatikan oleh Icuk. 12 sama. Cantik. Saya terasa Brisbane pada tahun 82 sekarang ini, Rahim. Pukulan yang terselindung yang dilakukan sebentar tadi memanglah langsung tak diduga oleh Icuk Sugiarto. Keluar. Ya, dulu ke depan. Dari kedudukan 12 sama sekarang 13-12. Memberi semangat kepada penonton yang telah datang dari jauh dan dekat untuk mengikuti perlawanan separuh akhir Malaysia-Indonesia ini. Mengumpan lagi. Cantik di dalam. Mata terakhir. 14-12 sekarang. 14-12. Mata terakhir bagi Brisbane Haji Siddiq. Saudara sedang mengikuti siaran secara langsung bersama-sama dengan debaran para penonton, debaran Brisbane di Stadium Negara Kuala Lumpur. Service over. 12-14. Icuk dengan mudah 15-3 game pertama. Kerap kali kita perhatikan bila Icuk menghantar bola tajam ke arah badan, jarang dapat dibalas oleh Brisbane. Dia terkaku dan termati menerima hantaran-hantaran yang sedemikian. 13-14, game yang kedua. Bagi saudara yang baru mengikut siaran langsung dari Stadium Negara ini, perlawanan yang pertama sedang kita saksikan antara Malaysia dengan Indonesia. Game yang kedua setelah Icuk Sugiarto dari Indonesia memenangi game yang pertama 15-3. Percobaan kedua untuk Brisbane Haji Siddiq mengajak Icuk Sugiarto bermain dalam rubber game. Geram di wajahnya. 14-13 Brisbane servis. Jalan. Lagi-lagi dia membuat servis yang sama, memberi peluang kepada Icuk untuk mematikan servis itu serta merta. 13-14. Keluar. Ya, ternyata keluar. Percobaan ketiga sekarang ini kita nantikan dari Brisbane. Sebagaimana kata Rahim, kalau Brisbane menang menentang Icuk, harapan kita cerah. Peluang sekarang ini dibiarkan. Syabas Brisbane Haji Siddiq. Kemenangan dalam game kedua 15-13 untuk Brisbane. Rasa dalam game yang pertama Brisbane memulakan pengadil dari talent, memulakan Brisbane service dan mata pertama kepada Brisbane.
Bermula dengan baik. Kita harapkan di akhir nanti penyudahnya juga baik dari Nisbet. Ke dalam game yang pertama, Nisbet memulakan pengadil dari Thailand, memulakan Nisbet service dan mata pertama kepada Nisbet. Bermula dengan baik. Kita harapkan di akhir nanti penyudahnya juga baik dari Nisbet. Service ke tangan Ichuk Sugiarto. Stadium Negara dalam Piala Thomas bukan gelanggang berdoa untuk Ichuk Rahim. 84 dia ditewaskan oleh Steve Butler England dan juga Yang Yang dari China. Yang ketiga itu muncul kali pertama dalam Piala Thomas. Tetapi Stadium Negara pernah membawa kejayaan besar kepada Nisbet juga. Hasbullah, walaupun tidak dalam pertandingan Piala Thomas. Bukankah di sini dia menewaskan Ichuk Sugiarto? Satu ketika dulu. Dalam kejuaraan badminton ABC 85. Service over. 1-1. Satu sama. Service di Nisbet Raja Siddiq. Di depan lagi 2-1. Oh, hebat. Sungguh hebat. Mengamuk nampaknya pemain kita ini. Di awal-awal game yang ketiga, Nisbet nampak lebih cergas pas bola. Iya. Cubaan yang tak menjadi, yang menjadi yang cantik daripada Ichuk Sugiarto menyilangkan bola di atas jaring begitu tepat sekali. 1-3. Keluar. Service over. 3-1. 3-1 balik servis di tangan Nisbet Siddiq. Dibiarkan dan bola itu keluar. Cantik pula Nisbet bertocang. Lebih merupakan ekor daripada tocang. Serangan yang baik daripada Ichuk Sugiarto. Lagi sekali ke arah body line yang tak terjawab oleh Nisbet. 2-3. Kuat sangat. 3-2. Fault. Service over. Service fault daripada Nisbet. Satu pensiasiaan yang amat merugikan. Kerana bukannya mudah nak mendapatkan service dalam permainan singles dan begitu mudah disiasiakan. Cantik. Service over. Sekali-sekali dia melepaskan pukulan kencang. Dan bila dilakukan tepat. Sayang sekali pertahanan yang baik disusuli dengan backhand yang lagi sekali membawa kesilapan. 2-3 untuk Ichuk Sugiarto. Baik kepada Nisbet dibazirkan. Pada Ichuk tadi maksud saya. Nisbet pula melakukan kesilapan. 2-3 dalam game yang ketiga. Lawanan pertama antara Malaysia dengan Indonesia dalam separuh akhir yang kedua Piala Thomas 88 dalam permainan dalam game yang ketiga rubber game untuk menentukan mata pertama. Dalam rally itulah bola pertama yang saya melihat Nisbet melakukan smash.
Sudah 4 pertukaran servis di kedudukan 3-2 ini. Kedua-dua jago tak akan begitu mudah membenarkan lawannya mencari kemenangan dalam game penentuan. Apa yang dilakukan oleh Mizbun ke atasnya dibalas pula oleh Icuk kali ini. Mizbun mengajak Icuk bertarung lama dan akhirnya kali ini Icuk yang menerima peluang untuk membuat smash. 2-3. Di luar kata pada garisan. Sudah 6 pertukaran servis dalam kedudukan 3-2 ini. Kita harapkan jago kebangsaan yang mula menyertai Piala Thomas pada tahun 79. Kali kelima untuk negara. Service over. Pertukaran kali ketujuh. Three. Tidak berganjak, terikat, terkunci. Siapakah yang mau meleraikan? Kali ini tidak menjadi pukulan kegemaran Mizbun itu. Baru sekarang. Mata bergerak kepada tiga sama. Service over. Lagi-lagi kita perhatikan Mizbun bercakap pada diri sendiri, menggenggam penumbuk dua belah tangannya untuk memberikan semangat. Sedang keadaan badan, keadaan anggota sekarang ini begitu tertekan dan begitu letih sekali. Service over. Kembali kepada Chuck Sugiarto. 3-0. Pada tahun 88 ini, Chuck memenangi terbuka Prancis menewaskan Martin Prosansen dan terbuka China Taipei. Bola mudah saya rasa. Itu satu kepenatan. Stroke yang didesak oleh badan yang tak begitu kuat lagi. Dan lagi satu stroke yang terdesak oleh kepenatan. Berturut-turut tiga mata diserahkannya dari tiga kesilapan. 6-3. Kali ini 7. Tak lepas. 7-3. Mula Icuk Sugiarto meluru ke depan. 4 mata dipukulnya dari satu servis. Dibiarkan, sewajarnya dibiarkan. Memang ternyata bola menuju ke keluar gelanggang. 3-7. Inilah masanya untuk Mizbun mengambil langkah. Setelah didesak oleh Icuk Sugiarto berlari di sekitar gelanggang. Tadi dia melakukan smash, Rahim. Tapi masih segan, masih pemalu nampaknya. Untuk melakukan smash. Akhirnya Icuk mengambil kesempatan merampas servis 7-3. Satu rally yang hampir satu menit.
Akhirnya Miss Boone mengeluarkan senjata yang sentiasa disimpannya. Chop. Pancho. Yang menarik saya di sini ialah sebelah bagaimana Icuk menyahut panggilan Miss Boone untuk berali, untuk bermain secara stroke. Dan tidak ada gopugapah, tidak ada serangan, tidak ada pukulan kencang. Itu yang menarik. Dibiarkan dan bola mencunam keluar. 4-7. 4 sekarang bagi Miss Boone dalam game yang ketiga setelah Icuk memenangi game pertama 15-3. Miss Boone menang game kedua 15-13. Dan sekarang ini 4-7. Miss Boone service. Gerak penat kepada Icuk Sugiarto pula. Miss Boone. Anggota tidak lagi begitu kuat untuk menyahut segala kemahuan hati yang sebelah. Ya. Baru saja menerima kelahiran anaknya yang kedua, Icuk Sugiarto. Dan Miss Boone Haji Sirik adalah merupakan jago kebangsaan kita sejak tahun 80-an. 500 orang wartawan, petugas radio dan televisyen seluruh dunia membuat liputan. Kedua, kalau tadi saudara mengikuti siaran musiran. Oh, sayang. 8-5, change end please. Mereka bertukar gelanggang untuk meneruskan game yang ketiga. Game penentuan bagi menentukan mana satu pasukan akan memungut mata permulaan dalam perlawanan 5 permainan antara negara ini, Indonesia lawan Malaysia. Dan kedudukan game yang ketiga, perlawanan pertama, Miss Boone Siddiq 5 dan Icuk Sugiarto 8. Apa juga keputusan dalam perlawanan ini, saya rasa penonton dan juga kita yang menyaksikannya melalui televisyen sudah tentu berpuas hati dengan tentangan setidak-tidaknya yang diberikan oleh Miss Boone kepada Icuk Sugiarto. Ini barisan Cina yang menanti untuk pertandingan. Chow Jan Wah di sebelahnya ialah pemain bergu yaitu Cengka. Melihat dengan sedikit hairan, saya rasa akan permainan Miss Boone pada malam ini, Mas Bola. Ya? 9-5. Tidak menduga sama sekali kesempatan yang ditunjukkan. Memberikan cabaran yang sungguh hebat. Tapi ketinggalan dalam game penentuan 9-5 sekarang. 10-5. Kesilapan terlalu banyak membiarkan lawan menyerang berkedudukan. Akhirnya Miss Boone berperang. 11-5. Icuk Sugiarto di depan. Pastinya Icuk Sugiarto sekarang ini mau menamatkan permainan dengan segera. Takut Miss Boone akan mengejar seperti dalam game yang kedua. Hurry. Well, 5. Sukar nak mengejar walaubagaimanapun kerana kepenatan begitu terlukis pada wajah Miss Boone. Game is over. Belum sempat saya habis bercakap yang nak dikatakan, Miss Boone telah menunjukkan kebolehan tetap ada pada dirinya walaupun kemenatan mendesak. Service over. Kali ini tidak berjaya dibalas, dirampas bola oleh satu tiga. Saya rasa Miss Boone memang terkenal sebagai pemain yang sukakan rubber game.
Tapi mungkin sekarang ini usianya tidak membenarkan lagi. Keluar bola dan 13 sekarang bagi Hijau. Hanya dua mata untuk dia memenangi perlawanan yang pertama bagi pasukan negara. Tinggal satu mata sekarang. Dan mata terakhir 15-5 kemenangan kepada Icuk Sugiarto. Tahniah kepada pemain pertama dari Indonesia yang telah berjaya memungut mata yang pertama bagi negaranya dengan 3 game 15-3, 13-15, 15-5.